pisang bolen dari produknya Mama. Wow. Oke. Kelihatannya enak. Halo semuanya. Hai. Halo. Ayo. Balik di vlognya Jiro. Kita mau nge-review makanan. Tapi ada yang beda di sini ya, Bang Gun. Beda aja. Bukan makanan yang beda. Ada yang lebih bening. Apa tuh? Oke, kita minta maaf dulu ke Dian. Kita minta maaf sama lu, Yan, lu udah tergantikan. Aduh, gimana ya, Yan ya? Ya bentar, gue gak tau nih, Yan siapa nih? Oke. Wah, gila, kita gak ditonton. Intinya kita hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang lah, gila, penyanyi, men. Kita kedatangan penyanyi yang rumahnya jauh banget sebenarnya. 5 langkah. Oh, kelihatan. Persen nyampe. Mungkin ada yang udah kenal sama Erik. Halo, siapa sih Erik Setiawan? Erik Setiawan. Mungkin ada yang ngefans sama Erik gara-gara lagunya bagus banget sih. Aduh, belum nih. Ah, belum nih. Nanti kapan-kapan lo nyanyiin gue ya. Loh, sebentar gimana? Gimana? Anggap aja aku enggak ada. Gimana, Jiro? Ada yang salah di sini. Oke. Kita bukan mau ngomongin Erik sekarang. Kita mau ngomongin kita dapat kiriman makanan dari Produknya Mama. Kita dikirimin pisang bolen. Nomor WhatsApp-nya enggak perlu ya. Boleh. Kok gue receh ya, Rik? Lu jago deh. Kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat produknya Mama. Produknya siapa? Produknya Mama. Mamanya siapa? Mama, bukan nama gue. Iya, oke. Ada di Instagramnya, lihat aja di produknya.mama. Gitu ya, kenapa ya daunnya begini di atas satu doang gitu? Kenapa nggak di semua huruf gitu ya? Atau di semua A? Iya, bener juga. Cari lo kritis banget ya? Iya, cuma satu doang. Gitu, kenapa? Gue suka nih bintang tamu yang kayak gini-gini nih. Kritis-kritis gini. Harusnya di A ini juga ada daunnya gitu ya. Mungkin daun beda lah. Jadi hutan, Pak. Nanti. Oh iya, bener. Tapi ini enak. Belum dicoba. Belum dicoba. Oh iya, salah. Belum dicoba ya. Aduh, gue receh. Gue nggak bisa diri kayak gini. Oke, variannya sebenarnya ada banyak. Cuman di sini kita ada 2. Di sini pisang coklat keju. Kelihatan sih dari atasnya. Sosok mikir padahal kelihatan ada pisang coklat keju. Yang ini, nah ini enggak ketahuan. Yang ini sapi, daging sapi, bingung enggak? Oh, daging sapi. Ya, tapi enggak ada pisangnya kayaknya. Daging sapi. Stok gue wijen nih. Iya bener, bagus bener sih. Bener kelihatan ya, bener gitu. Wijen ya. Di mana sapinya ya? ada yang ayam juga, yang daging, jadi ada yang ayam, ada yang sapi. Yang gua dapet yang sapi. Mari kita coba. Mau coba yang mana dulu? Ini biasa, mungkin ini dulu aja ya. Yang terlihat banyak di mana-mana. Tapi kita nggak tahu rasanya. Itu secara look sih. Looknya sih itu gemes ya. Iya, makan aku gitu. Makan aku gitu. Ya pengen dimakan sih, aduh baunya enak. Oke. Langsung alatak. Hajar. Yang mana nih? Andre. Ya, lo mau ngajar siapa? Mau ngajar Anggun juga gak apa-apa. Jangan lah, ini aja dulu. Jangan dong, gimana dong? Ini bela aku. Rick, lo tolong berada di posisi. Jangan! Yang mana nih? Coba tangan rentung. Terserah ya, sama aja rasanya. Beda, Anggun pertama deh. Jelas. Ladies first. Iya kan? Siapa ladies first? Iya. Karena Anggun di situ, kalau Feng Shui-nya katanya gue di sini. Oh gitu? Biar yang sudut-sudut dulu. Gua mulai susah nih ya kalau konten isinya udah feng shui-an. Terus berikutnya kemana? Kalau biasanya kalau menurut feng shui juga di sini, Maman. ini udah feng shui-nya udah bagus, harusnya gua enggak boleh ngambil. Iya, udah. Gua mulai sedih. Mari kita makan. Oh, itu jelek, Maman. Pembawa sial. Mari kita makan. Cobain ya, guys, lu nih kayak nikmat nih. Kalau perlu tisu ada di situ. Keju dulu, coklatnya dulu ya. Nah, sama pertimbangannya sama kayak gue. Keju dulu, coklat dulu. Gue bingung soalnya kejunya kayak agak garing-garing. Kayaknya dia udah makan. Enak. Karena gue suka coklat yang belakangan. Keju dulu. Ini jodoh kita. Kita jodoh. Gue coklat dulu. Gak sama Dian, gak sama Erik. Gue selalu sendiri. Beli deh.
Tapi dalamnya beli apa, beli jodoh? Kata kentut dulu. Itu konten udah lama, kentut keluar jodoh. Tapi coklatnya ini loh, apa namanya? Enak. Ada juga di dalam gitu loh. Iya. Iya kan? Renyah sih, renyah, mantep nih. Dan enggak enak. Isinya banyak banget. Betul ini, betul ini nastar ya? Salah. Nastar ya? Wah, agak ngunyah, Pak. Nastar gede banget. Nastar jumbo. Pisang bolen. Enak. Coklatnya enak. Mantap. Pisangnya gede ya? Sebentar. Kok tiba-tiba pikiran gue buyar? Iya, Pak. Traveling. Tapi beneran, waktu gede. Full, dalamnya pisang. Oh, ada keju batangan. Wah, gile, sadis sih. Keju luar dalam, coklat luar dalam. Gue tadi mikirnya kejunya itu bakal lebih dominan gitu. Tapi ternyata coklatnya. Dan ini emang malah. Gue belum kemakan kejunya. Belum kemakan kejunya ya. Gue ngerasa keju kan tadi di luar tuh. Yang udah kayak mengundang mata banget gitu loh. Bakal keju banget. Ternyata enggak, kejunya justru sama. Barengan sama coklatnya sih. Rasanya mantep, enak. Padet. Ini makan satu aja udah kenyang. Parah. Kayaknya gak usah makan nasi lagi nih. Untuk yang diet, gagal sih. Enggak, gak apa-apa. Mungkin yang diet gak makan nasi. Makan ini aja tiap hari. Makan ini aja, masalahnya makan ininya 5. Iya. Sama aja, Pak. Ini lembutnya bisa dimakan juga katanya ya? Coba aja. Coba aja. Mungkin demi lingkungan kan, daripada lo ngotorin lingkungan. Tapi jangan deh, ntar perut gue sakit. Gue makan berantakan banget. Maaf ya, bodo amat, yang penting enak. Enak, beneran. Ini apa tadi namanya? Makasih ya mama. Iya bener. Makasih ya mama. Makasih ya mama, produknya mama enak. Rik bagus banget, Rik. Makasih mama, produknya mama. Produknya mama enak. Gue gak tau menimam. Kita bikin tagline. Makasih kan mama. Kan main. Gua enggak tahu nih mamanya siapa. Tapi kalau gua kenal, ini gua peluk sih. Iya. Yeah. Wah, PHP juga nih. Wah. Ini salah temen nih gua. Lemes. Cuma tetap satu. Tolong kasih penjelasan nih kenapa daunnya cuma satu doang di kantor nih. Nah, ini masih mikir gua nih gitu. Oke, ada yang bermasalah dengan daun. Iya, soalnya ini bukan masalah sama bolennya, sama daunnya. Makanannya nggak ada masalah ya? Nggak, makanannya nggak ada. The best nih, boleh. Wow, makan satu udah kenyang. Iya. Itu masih ada satu lagi. Masih ada 6 ya, 2, 3, 4, bener 6. Apa, dihitung. Satunya salah. Tapi jangan sampai muncrat aja nih. Gue tetepin makannya. Ya, okay. Terus yang ini dibuka juga? Nggak. Dilihatin gue nasi ya, asal habis. Oh, liatin doang nih. Ini okay. Beef. Ini istri idaman nih. Disiapin terus. Oh iya, itu dia tadi. Gue sempat bilang kalau wanita itu melengkapi. Iya, kapan bilang ya lo? Tadi di awal sih. Oh iya, oke, di rekaman ya. Hebat banget. Gila, Erik ngelesnya. Wah, gue curiga. Jago ngeles. Cewek lo berapa, Rik? Enggak, belum ada kok. Masih yang playable. Belum ada yang kelihatan. Belum ada di depan kamera. Enggak kok, belum. Masih yang playable kok. Masih aman kan? Gua teman-teman kita kayaknya agak bahaya nih, nggak diem nggak lo berdua yuk ayo jadi gua di sini ikan sarung gua makan bagiannya anggun. Jadi apa harus bagian sana nggak? Oh boleh ya, terus boleh tutup aja sendiri. Jadi tutup ya, aku di sini juga temenin lah. Boleh. Aman kayaknya gini aja deh. Kayaknya aku sama dia sama Erik mau bikin konten. Awas deh, pulang. Kemarin kamu juga ngomong gitu sama Dian. Ini dagingnya? Gue belum pernah makan bolen. Belum pernah, biasanya keju, coklat. Iya. Coklat keju gitu. Oke, dia udah curi start, mari kita makan. Baunya sih, ini banget ya. Bau daging. Ini banget dong. Wah padet, men. Gila. Wah padet. Biasanya kalau kita gigit bolen biasanya di sini paling baru adonannya ya. Tapi buangnya. Bener nggak sih? Gue terlintas tadi mikir ini nyantep pagi enak buat sarapan. Wah sedap sih. Enak sih. Iya. Pagi nggak jadi nggak terlalu kenyang. Iya. Gitu kan. Kalau kadang-kadang kan kita pengen sarapan itu nggak perlu nasi gitu. Ini aja gitu roti gitu kan. Apli apa tuh? Ini sih. Oh, emang cocok, nama keren. The best. Mama the best. Wah. Ada telurnya. Ada telurnya di tengah. Ada telurnya. Tuh setengah matang nggak?
Leber dong. Serot dong, Dan. Greg, aduh gawat nih, gue hancur nih di konten sendiri. Padet. Cuman satu, jangan makan pisang bolen ini sama gebetan. Makannya berantakan. Rese. Ini bahaya soalnya. Bahaya, lo kelihatan jorok. Bahaya nih. Kelihatan jorok. Jomblo dari orok. Ya udah. Ah, iya, oke. Itu mau enak kelihatan. Udah tahu sebenarnya. Udah tahu. Enak banget yang ini. Aduh, enak banget. Cuman gue komen dikit kali ya. Boleh. Tadi enak yang keju coklat tuh the best. Juara. Itu yang juara tuh menurut gue. Ini juara juga, cuman juara kedua. Kurang asin dikit kali ya. Oh. Enggak sih? Kok gue rasanya begitu? Apa karena gue mungkin lebih suka asin kali gue? Enggak, pasti karena suka pedas. Iya, gue suka pedas. Kalau suka pedas, biasanya lebih asin sukanya. Yang gak suka pedas, biasanya gak suka asin. Gitu. Karena ini buat Eric suka pedes banget, jadi iya benar sih, karena ini makanan asin kan. Jadi pasti pengen disambelin ya. Terus pengen nyocol sambel gitu ya. Iya betul. Cuman ya gitu, kayak mungkin ngerasa kayak kurang asin dikit aja gitu. Mungkin kalau alga gurih-gurih ada percikan cintanya di dalam gitu kan. Maksud lo sambel percikan cinta? Gue juga nggak tahu kenapa ngomong begitu. Gue tidak pernah bisa mencintai sambel soalnya. Jadi makanya nggak ada percikan cinta. Terjawab kenapa gue jomblo dari orok. Tapi enak bener, ini juara nggak doyan sambel, ini juara kedua. Juara bener ya, buat gue sih ini juara kedua. Kalau lo nggak tahu gue. Oke, nanti kita lihat di akhir. Ntar gue makan dulu ah. Gue iya, Eric makanya cerit banget. Nggak habis. Gue curiga Eric sama Dian satu orang sih sebenarnya. Yang cuma suka pedas. Oh iya, oke, okay, tetap dia menolak. Lu nggak mau bantuin itu? Iya, oke. Eric, Dian, bye. Kasihan gue sama Dian. Jadi kalau misalkan gue mau beli ini, harus ngubungin WA yang di sini ya berarti ya? Boleh, ya, boleh, ya. Boleh. Ada nomor WA-nya, ada. Kenapa gue kenalan sama mamanya? Tahu kayaknya lo kangen ini ya. Gue curiga lo mulai jatuh cinta sama mamanya. Gimana ya? Gimana ya? Soalnya dia bikin aja enak gitu. Misalnya bikin sesuatu kue gini enak gitu kan. Apalagi gue untuk mencoba mengenal lebih jauh. Mengenal mamanya. Mengenal deket aja, cukup sekedar oh tahu nih mamanya ini gitu. Gue juga pake spread sih, Rik. Tapi gitu-gitu banget sih. Oh iya. Gue gak nyari mama juga. Oh, iya. Gue nggak tahu nih mama atau udah punya papa gitu, gue belum tahu. Udah amat, Rik. Oh iya, namanya gue mulai kepikiran sama Rik nih. Mencari si mama. Gue kepikiran Eric. Bukan mamanya. Bukan. Gampang kalau gue kepikiran Eric mah tinggal lari ke depan. Kita tutup. Lo lebih suka mana? Eric udah jawab duluan tadi. Eric lebih suka yang coklat. Lebih suka coklat keju. Berarti lo anak manis ya? Iya. Suka yang manis-manis. Lebih ke soft boy. Apa sih, gak nyambung ya? Gue fuck boy dong. Aduh. Enggak. Emang aku demen. Lo tinggal pilih, ada dua jomblo di sini. Mau apa lagi punya? Ada dua jomblo di sini, yang satu soft boy, yang satu fuck boy lumayan. Dua-duanya PHP-in orang. Ya iyalah, tampak kayak gini enggak mungkin enggak PHP-in orang. Aduh. Bisa nyanyi lagi kan? Bisa nyanyi, udah kelar. Soft boy. Emang mau jadi kayak dia, nyanyi dulu. Enggak pernah bisa. Jangan dong ini konten ini. Oh iya. Oke, kalau Anggun suka yang mana? Ini tuh yang mana? Yang daging. Ini. Gue suka yang daging juga. Kalau menurut Eric kurang asin, kalau gue justru pas kalau yang asinnya segitu. Jadi kalau keasinan takutnya karena cepet-cepet tau ya? Iya bener. Orang sih gitu ya. Kata orang. Gue asinin terus tiap hari juga makanan gue juga gak akan kawin. Aduh. Kayaknya tuh di skip aja. Udah gak sanggup kita nenek ini. Ambekin tangan. Ini enak banget. Kita baru coba pisang bolennya. Mungkin lain kali kita bisa pesan yang lain. Mama punya banyak produknya lagi? Oh punya banyak, ada empalnya mama. Ada macam-macam. Oke, kita jadi produknya mama ya. Nanti gue tulisin pokoknya terus-terusan. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe.
share konten ini biar produknya Mama disebar kemana-mana. Follow Anggun, Manuela N2 dan Erik. Iya. Erik STWM. STWM. Susah sih. Tuh gue aja di sini. Iya. Udah tulis aja. Erik STWM. Oke, thank you. Dadah. Thank you. Makasih Mama. Dadah.